Kejap ah guys, kejap ah. Shock wow. Shock wow. Kejap kejap. Sebelum start review, aku biar aku hisap dulu. Shock shock shock. Hulama. Sedap menyedap. Huish, gummy bear. Astaga flavor ni. Green apple. 15 ml. Syok gila babai. So heyo kawan-kawan sekalian, nama saya Adrian Lo Deja Vu. Selamat datang ke Asian Vapers Reviews. Hari ini aku nak ceritakan tentang device yang baru, iaitu device ini, Bounce Vape Drum Box. Okey, Bounce Vape Drum Box ini adalah device yang baru, disposable, adalah 15 ml. Okey, untuk bateri miliam dia 650 mAh. Adrian bagi korang tahu siap-siap, senang sikit. Untuk device ini adalah disposable port system lah, up to 7000 puff. Dia actually dekat kotak tu dekat sini, Adrian akan tunjukkan nanti, dia tulis 7000 puff, tapi dia up sampai 7000 puff lah. Itu kita biar tepi dululah. Okey, untuk video ni Idra akan bagi kepada dua. Idra akan try dia punya 6 flavor dulu. Lepas tu 6 flavor lagi Idra akan buat dekat part tu lah. Banyak lagi Idra nak bagi tahu sama korang tanpa menghabiskan masa. Jom kita pergi ke close up dulu. Okay guys, so korang boleh tengok dekat sini, untuk drum box ini mereka ada banyak jenis flavor, ada 12 jenis. Okay, Ijisa, Sigola, 6 bagi 2 adalah 16 lah, just kidding with you all guys. Okay, total ada 12 jenis, ada lagi yang belum launch. Sekarang temporary mereka telah launchkan 12 flavor lah, tetapi untuk 12 flavor pun banyak dah guys. Yang untuk ini, strawberry ice, mango ice, mixed berries, grape, ice cream solero, taro ice cream. Ini aku akan buat dekat part 2. So ini kita biar tepi dulu. Ayah, so sengit semua ni main kotak. Yang ini Adrian telah hisap lah. Okay, Adrian telah hisap around dalam seminggu lah. Adrian pakai yang tak sama. Ada satu lagi yang ini, yang Adrian tengah pakai ni dekat sini. Untuk device ni Adrian nak tunjuk sikit. Dia transparent device. Dekat atas ini dia tulis Vanilla Sharshi. Vanilla Sharshi, ini macam. Lepas tu yang ini, at the first, dulu Adrian bodoh, bodoh bangau betul. Yang ini Bounce Vape ni Adrian terbaca apa tau? Boace. Boace. Disebabkan korang tengok, korang baca lah sendiri, B-O-A-C-E. Actually bukan, dia B-O-U-N-C-E. Dekat ni, tengah ni dia main trick sikit lah. Dia U-N, dia bukan A. Ini adalah Bounce Vape, dia bukan Boace. Drum box itu adalah nama device ni lah. Untuk dia punya company adalah Bounce Vape. Ini dekat atas ini dia tulis Vanilla Sarsi. Untuk setiap device tu dia lain punya corak-corak. So as World Cup sudah habis kan, korang juga boleh ambil ini sebagai collection yang barulah. Disebabkan dia semua lain-lain. Dia color pun lain-lain. Yang ini dia transparent, yang ini dia pink-pink sikit. Lepas tu macam ada gummy-gummy punya hantu sikit dekat sini. Tengok, okey. Lepas tu yang ini, ini adalah gummy bear. Tengok, gummy bear ada mak hipster dekat sini. Pakai itu hoodies, ini macam, okey. Lepas tu dekat belakang tu dia macam itu oni. Macam itu Jepun punya itu samurai punya itu hantu macam. Lepas tu yang ini pula, yang ini kartun-kartun dah semua. Yang ini pink guava, dekat sini dia tulis pink guava ni macam. Lepas tu untuk yang ini pula, ini Adrian pening juga. Yang ini corak apa Adrian pun tak tahu. Ada bling-bling dekat dalam. Okey, dekat sini dia punya flavor, dekat sini dia punya bateri. Untuk ini device, as Adrian cakap sekali lagi, dia punya specification, okey, adalah 15 ml. Battery capacity adalah 650 mAh battery. Lepas tu dia punya puff up sampai 7000 puff. So dia punya kotak adalah ini macam. Ini Adrian belum buka, so Adrian akan buka bagi korang tengok. Dekat sini dia ada tulis dia punya honey melon, lepas tu 7000 puff, 15 ml. Sama juga dekat belakang. Okey, belakang dia terlalu transparent bagi korang tengok macam ini. Dekat depan korang boleh tengok directly dia punya device. So korang buka, dia ada seal dekat atas. Okey, make sure ada seal lah. Kalau tak ada, itu second hand lah. Korang buka, okey, just tear off dia punya plastik macam ni. Ambil keluar dia punya device. Okey, ada silikon dekat atas, ada silikon dekat bawah. Untuk device ni korang tidak boleh adjust airflow misalnya, okey. Tapi dia boleh charge, okey. Selain itu dalam kotak ini banyak disposable yang tak bagi lanyard. Yang ini dia bagi lanyard dekat sini. Lanyard, nampaklah dia punya lanyard ini macam. Dekat kotak, setiap kotak dia ada bagi lanyard. Tengok, lanyard ini macam. So dia punya lanyard pun cantik-cantik, bling-bling ini macam. Dia tulis Boace. Actually adalah Bounce Vape lah, Bounce Vape ini macam. Okey, so sekarang Idran nak try dia punya 6 jenis flavor ni, kasih korang tahu dia punya flavor macam mana. Jom kita head back to the reviews. Minum coffee dulu.
penat Adrian cakap cepat-cepat macam rapping kasi korang. So untuk device ni kan, actually dia punya flavor ni dia okey tau. Dia macam sejuk-sejuk, tak sejuk sangat. Okey, ha, untuk sesiapa yang tak nak sejuk, terlalu sejuk lah dia punya flavor. Okey, ha, ini adalah choice untuk korang. Lagi satu, actually Adrian hisap seminggu ni, actually untuk device ni dia tahan. Tahan, memang tahan. Dia memang tahan lah. Tahan ketahanan ini macam dia punya flavor. Okey, untuk dia punya flavor ni, actually asap ASAP tu dia actually quite okey juga. Korang tengok dia punya asap yang Adrian tengah hisap ni, Vanilla Sharsi. Ha, dia dekat sini dia tulis Sharsi. Dia bukan Sharsi, ada Sharsi ini macam. Okey, tengok ah. Oh. Tengok dia punya asap. Selain asap, dia asap okey, taklah banyak sangat macam itu durable ini macam. Sebab ini adalah disposable. Ha, dia taklah tulis dia punya ohm berapa. Wattage taklah tulis pun dekat sini, dia taklah tulis. Tetapi as Adrian boleh expect, dia macam 1.1 ohm ini macam, 1.2 ohm ini macam lah. So dia punya asap korang tengok. Kira okey lah. Selain asap okey, dia punya flavor pun okey. Untuk dia punya ini Vanilla Sharsi ini, untuk flavor ini dia adalah Vanilla Coke lah. Dia Sharsi, Sharsi, tetapi dia macam Vanilla Coke punya flavor. So untuk yang kedua adalah Honey Melon. Dia punya Honey Melon pun ah. Dia macam rock melon, tetapi dia honey melon. Honey melon tu kita biar tepi. Dia macam rock melon sedikit dia punya flavor. Lepas tu sejuk-sejuk, manis ada. Okay, manis memang ada disebabkan Malaysian, mereka buat untuk Malaysian punya disposable. Kena ada itu Malaysian punya mulut punya orang. Dia boleh test-test ini macam, make sure dia sesuai sama Malaysian punya orang. Ini macam kita sama-sama orang Malaysia, baru boleh isap ini device. Okay, ha. Lepas tu ini pink-pink, lalu orang boleh tengok. Ini adalah Lush Ice. Lush Ice itu dia adalah berperisa macam watermelon lah. Kita try tengok. Dia tak bau macam watermelon. Dia tak bau macam, dia tak berperisa macam watermelon. Apa yang Adrian suka, dia bau macam bubble gum. Bubble gum yang kita pernah makan dulu, empat segi punya, warna hijau, warna pink, warna merah, yang mahal-mahal punya bubble gum itu, yang sekarang sudah susah nak cari. Ini dia. Ini flavor dia. Okay, dia punya Lush Ice, dia macam bubble gum punya rasa ini macam. Yang ini pula gummy bear. Luar tengok, biru-biru ini macam, dia punya kotak ini macam, biru-biru dekat belakang dia tulis ini macam gummy bear ini macam. So untuk flavor gummy bear, kita try. Sebagai orang kita kena try. Wow. Dia punya gummy bear macam itu vaso, itu vaso yang letak dalam kereta punya itu siang sui. Siang sui is mandarin. Itu siang sui itu perfume. Perfume itu bau wangi-wangi kasi korang. Dia actually untuk gummy bear ini, dia tak rasa geli tau, macam itu jenis jelly-jelly punya flavor yang satu bau yang boleh lekat dekat lurang punya hidung. Oi, bau susah. Oi, ini flavor sangat-sangat susah. Ini okey, ini gummy bear smooth saja. Dia bau macam itu vaso, itu perfume punya flavor ini macam. So yang ini pula, ini adalah kegemaran Indran. Ini adalah pink-pink ini macam, ini adalah pink guava. Ini pink guava memang sesuai sama kerongkeng Indran. Indran mau tell you all guys, okay? Wow. Ini pink guava, actually dia bagi kasih korang itu masam-masam, manis-manis, manis punya tahap punya level pun okey, masam pun ada. Lepas tu dia punya kesejukan itu, actually dia tara sampai itu sangat-sangat sejuknya. Tara mia, ini pink guava memang-memang syok mia. Last kali adalah ini green apple. Actually untuk green apple ini dia common sedikit lah, dia macam lebih kurang lain punya green apple. Dia berperisa masam punya flavor, okey? Untuk green apple ini, masa korang hisap, okay, 2-3 puff ini macam, korang akan rasa korang punya gigi macam itu pelat-pelat sedikit. Tetapi apa-apa pun untuk flavor ni, kita kena honest. Buat review, kita kena honest yang mana okey, yang mana tak okey. Tapi untuk so far, untuk flavor dia semua, lorang boleh try lah. Lorang boleh pergi try. Apa yang penting, Adrian mau bagi tahu sama korang. Okey, untuk drum box party, 25 Februari 2023. Itu lama lagi lah. 23 Februari. Okey, 8 PM sampai 10 PM. Lorang sekarang ambil kertas ataupun lorang set up kalender siap-siap. Adrian baca bagi lorang. 25 Februari 2023. Ingat baik-baik ya. 8 PM sampai ini 11 PM dekat Vape Junction Kajang. So kalau ada party, lorang mesti tahulah dia punya party mesti besar, mesti ada bagi lorang banyak barang ni. Dia ada first prize, second prize, third prize, fourth prize, fifth prize, sixth prize dan lucky draw banyak lagi. So kalau lorang attend dekat itu drum box punya party ya, dekat itu Vape Junction Kajang, lorang kalau lucky ya, first prize lorang boleh dapat apa tau? Jam tangan.
itu G-Shock Rangeman. Okay, ha, lepas tu second prize, third prize, fourth prize itu adalah secret lah sampai sixth prize. Lorang boleh check it out mereka punya Facebook. So kita sambung dia punya flavor yang lain di part 2 punya video tentang ini bounce weight drum box. I see you all at my next reviews again. Ini flavor memang grade A. Adrian tell you all guys. I see you all at my next reviews again. Arigatou kamsahamnida.